Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim wa rasulu sayyidil alamin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin saudara-saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang Allah lahirkan ke muka bumi ini tentulah mengharapkan kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Sehingga berbagai macam cara yang ditempuh oleh mereka. Ada jalan yang benar, ada juga jalan yang salah. Ada juga jalan yang mereka tempuh, namun sayangnya jalan mereka yang mereka tempuh adalah jalan yang keliru. Dikatakan oleh seorang penyair Arab, terjun najata walam tasluk masadikaha fa inna safinata lam tajri alal yabasi. Bukankah engkau yang mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat, walam tasluk masadikaha, tetapi engkau tidak mau mengikuti jalannya. Fa inna safinata lam tajri alal yabasi. Perlu engkau ketahui bahwa tidak akan mungkin kapal di laut berlayar di atas darat. Begitulah surganya Allah. Tidak akan mungkin engkau meraihnya tanpa pengorbanan dan perjuangan di jalannya. Dan tidak akan mungkin engkau terbebas dari nerakanya Allah tanpa engkau melakukan pengorbanan dan perjuangan yang Allah dan Rasul inginkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang Allah lahirkan ke muka bumi ini, baik tua, baik muda, baik pejabat maupun rakyat biasa, maka semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa pasti dia akan mengalami yang namanya kematian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah di alam barzah, masih bagai banyak jalan yang akan kita tempuh. Salah satunya yaitu yaumul qiyamah. Nanti di yaumul qiyamah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khuffatan gurratan gurla, kata Nabi, tidak berpakaian, tidak beralas kaki dan dalam keadaan tidak dekhitan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masanya nanti kita akan melalui jembatan yang sangat mengerikan, yaitu jembatan Siratul Mustaqim. Abu Musa Sahab yang mulia pernah berkata, jembatan Siratul Mustaqim itu adab minasyarra wa hantu minasaib, lebih tajam daripada pedang samurai dan lebih tipis daripada rambut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah kita bisa melewati jembatan yang sangat dahsyatnya, tipisnya, tajamnya, sementara di bawahnya telah menunggu api yang menyala, yang agung, yang akan menyambar hamba Allah yang terjatuh ketika melewatinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu al-jannatu wan nar, syurga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Neraka adalah seburuk-buruk tempat kita kembali. Neraka adalah tempat terburuk kita akan kembali, karena di dalam neraka tidak ada secuil pun kenikmatan, tidak ada secuil pun kenyamanan, tidak ada secuil pun kebahagiaan. Bahkan ketika kita mau bernapas, kita tidak bisa bernapas dengan lega, karena di dalam neraka hanya ada siksa, siksa, siksa dan siksa. Dan dalam keadaan wala yamutu wala yahya, kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, tidak dalam keadaan hidup, juga tidak dalam keadaan mati. Disiksa, dihidupkan kembali, disiksa, dihidupkan kembali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terus berulang kali mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa bisal masir, neraka adalah seburuk-buruk tempat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan neraka bukanlah hal yang main-main. Siksaannya tidak gampang dan tidak ringan. Allah katakan, wa inna yauma indaka alfin sanatin mimma ta'udun. Maka satu hari di nerakanya Allah maka seperti lamanya 1000 tahun di dunia kita berada saat ini.
ada juga hadis yang mengatakan bahwasanya 50,000 sana, bahwasanya di nerakanya Allah itu bagaikan 50 tahun kita berada di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis Imam Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan gambaran siksaan yang ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cermati hadis ini agar hati kita luluh dan senantiasa mengejar ampunan Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna akhwana ahlinna azaba yaumal qiyamah." Maka siksa yang paling ringan di neraka nanti, Rasul tidak mengatakan ini siksaan yang paling berat, tidak. Tapi Rasul mengatakan ini adalah siksaan yang paling gampang siksaannya adalah inna akhwana ahlinna azaba yaumal qiyamah. Nanti ada seorang hamba yang baru diletakkan dua batu bara api di kakinya lalu meletuskan dan meluluhkan otaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari panasnya api neraka, tajamnya siksaan api neraka. Mumpung di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dan terbebasnya kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak melarang kita untuk hidup kaya. Islam tidak memerintahkan kita juga untuk hidup miskin, tidak. Tapi Islam hanya menginginkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kaya, silakan, asal kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau miskin juga tidak mengapa, yang penting kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kultum yang sangat singkat ini, mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran kita bahwa panasnya siksanya api neraka itu sangat luar biasa, dan setiap kita akan melewati wa innama minkum illa waridula, setiap kita akan melewati nama jembatan siratal mustaqim dan akhirnya kita tertuju kepada al-jannatu wan nar, syurga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jika ada benarnya maka ambillah, jika tidak ada benarnya maka tinggalkan. Saya pribadi jika ada kesalahan kata dan kekhilafan maka saya mengaku itu datangnya dari saya sendiri. Jika itu ada benarnya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.